Saya nak memperjuangkan, saya nak dapat alasan kenapa. Saya nak tahu yang itu kat kenapa. Sebab apa? Kan? Kalau tanah telah diemak untuk buat Prima, kenapa tak offer kat Prima? Ha? Itu saya nak tahu. Prima tak ditawarkan tanah ni. Kenapa? Sedangkan waktu ambil tanah ni, cakap nak buat Prima. Premium dibayar pun atas consideration. Itu. Kerana ini soal bukan tanah swasta. Ini adalah tanah kerajaan. Kalau tanah swasta, kita tidak mempunyai hak untuk mempertikaikan pembangunan yang nak dibuat oleh di atas tanah swasta. Tapi kalau tanah kerajaan, maka kita kena lihat banyak aspek yang perlu kita lihat dari segi tanah kerajaan. Yang pertama, aspek dari segi tanah tersebut, di mana letak tanah tersebut. Kalau tanah itu terletak di sebelah masjid, sudah tentu jenis pembangunan itu juga perlu diambil kira. Nombor dua, kita juga kena melihat apabila PTG, Jabat Tanah Galian Wilayah, memberi tanah ini dengan harga yang begitu murah sekali. Sudah tentu niat PTG itu untuk memastikan agensi-agensi kerajaan seperti di BKL contohnya, melaksanakan tanggungjawab sosial mereka untuk membina rumah seperti mana yang telah diamanahkan. Kemudian nombor tiga, apabila nak membina rumah-rumah ini, maka adalah menjadi tanggungjawab di BKL untuk memastikan bahawa syarikat yang diberi ini adalah syarikat yang mempunyai kewibawaan, mempunyai kewangan, mempunyai pengalaman, supaya projek-projek ini tidak terbengkalai. Nombor empat, harga pula apabila dijual, kenalah harga yang selari dengan keputusan yang dibuat oleh PTG untuk menjual tanah ini dengan harga yang nominal. Ada sesuatu yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat, Datuk Keramat. Kalau kita tidak menjelaskan perkara ini dengan sebaik mungkin kepada Perlu Datuk Keramat, maka kita telah mengkhianati amanah yang telah diberi kepada Barisan Nasional dengan kemenangan yang diberi oleh penduduk Datuk Keramat kepada calon Barisan Nasional pada pilihan raya lepas. Sebab ini tanah kerajaan.